I think the girls with their nails done now. Oke, di konten kali ini gue akan bikin konten buat Beatrix tersakit 2022 ya guys ya. Kita pakai ini aja SG, lebih enak. Jangan takut. Nah, baru kita cicil. Pokoknya gue awal tuh pakai dua senjata. Yang ini nih yang dual Chris sama shotgun. Soalnya lebih enak dia. Nih, kita ikut. Oke, mati bagus. Jangan lupa gunakan skill 2 untuk mereload ya guys ya. Oke, kita dapat free. Sabar sabar, kita fokus clear minion aja. Jangan adu mekanik, nunggu level 4 aja. Jangan terlalu nafsu. Oke, sabar sabar, kita zoning aja, gini aja guys. Kita juga DPT. Nah, kita udah punya level 4 nih. Ya kita pajin aja, jangan takut. Enggak lah, ngapain lo? Ngapain? Ah, jebret. Oh, kan? Semati kan? Paling enak lah SG di level 4 lah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe lah ya guys ya. Iya, untuk emblemnya tuh di akhir video, oke. Dan untuk tutorialnya ada di next, di besok hari lah. Kalian tonton aja, jangan lupa ntar. Kita ganti stiper. Kalau udah kayak gini tuh enaknya stiper ya guys ya. Cuman stiper tuh lebih susah. Mendingan SG. Oh. Sabar-sabar. Ya gagal lagi, satu hit lagi padahal. Gitu ya guys ya. Awas awas awas, ini ada lancelot nih. Kita jangan ditambap. Nice, lumayan dapat free kill. Nice. Moskop level MM level 40 kayak gitu. Jangan diadu burit. Jangan diadu, jangan bener-bener lu adu gitu. Lu pasti kalah serius. Makanya lu tadi kan gua nunggu level 4 biar gua enak bisa farming, bisa kita ajakin duel. Kalau misalnya dia killing spree mah gua gas dari awal. Soalnya attack speed lu berkurang 90% seinget gua ya. Tuh namanya tuh yang belum weakness pinder tuh. Ih, enggak dapat lagi. Lah gua ngegacha tuh gila. Makai AWP tuh ngegacha ya guys ya. Kadang-kadang kagak. Kayak ngegacha anjir. Gue aja nggak jago-jago amat main snipernya, jadi kan jangan terlalu make sniper sih. Menurut gua SG sama Chris deh itu udah paling enak menurut gua sih. Sabar, kita dia misalnya udah nggak deket kita ulti, mati ntar dia. Sabar sabar, ih kita mau dideketin lagi dong. Sabar sabar sabar, cepet mampus. Nice tuh. Gila anjir, outplay bos, double kill. Well played lah, gila. What play gak sih itu? Bisa masuk TikTok nih. Kayaknya harus gue edit kayaknya nih. Itu apa ya anjir? GG lah, GG. Ini kita balik dulu bentar. Nah, ini ngapain kau? Ngapain, ha? Nah, ada BT dia. Kalau BT sudah punya ultimate, chance kemenangan tuh gede ya, guys ya. Berbeda dengan tadi pas lu masih level 3 atau level berapa. Aduh aduh, asal pencet. Ah mampus, lihat shotgun gua. Dapetin tower dulu aja ya, dapetin tower. Pasti kita commit. Oke, demon sudah jadi. Sabar sabar. Triple kill, maniak. Cepet. Anjir, sepek beneran dong. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya, gila beneran sepek dong. Oke, kita jadiin one dulu. Ini seharusnya mid dapat nih seharusnya. Cheat. Nyampe diketahin cheat loh, gila. Sorry ya, ini main klasik ya, jadi musuhnya tuh tolol. Sorry banget ya, gue main klasik. Soalnya mau gimana lagi kalau main rank tuh susah guys. Soalnya rank gue udah mythic. Susah serius, gue bener-bener harus fokus main. Kan kalau main konten tuh kurang fokusnya gitu, kepikiran mulu.
Ah, nice, double kill, double kill. Anjir, udah durasi sialan. Ah, ben aja tuh hero tai. Sabar, sabar. Kita injur Moskopnya nih. Waduh. Mati tuh kalau sih kalau mati kena tuh mati seharusnya. Oh, yoen gua kan kena pakai. Mati kalau Moskop. Sudah terjebak dia. Jadi kita ganti sniper lah. Kalau jarak sekarang tuh makanya sniper guys, jaga jarak. Enggak mati lagi. Sekalinya kena malah enggak mati musuhnya. Mengsedih sekali kita, Bos. Kita asal-asal kita ambil buff birunya. Free sih, free buff biru, nice. Lord gaya. Clear atas aja kali ya. Ini nih, war lagi bisa nih. Eh anjir, udah lagi dong. Mampus, mati, mampus. Tolong, sampai setengah darah gue. Sekarat malahan. Astagfirullah, lagi puasa ya, gue lupa. Oke, ini kita habisin dulu Pokemon Chan-nya, kita ambil. Eh, kok gak ngelor-ngelor dari tadi? Oke, mesin aja dah. Kita masih ke shotgun, kita gagetin nih Jesse ya. Kenapa gua gagal lagi dah. Jadi kita ambil dulu ya buff warnanya. Sabar. Nah itu dia kombonya, gigi macam soalnya. Nice. Jebret, jebret. Jebret, nice, triple kill. Sebek lagi nih, bisa nih, sebek lagi ya nih mat. Gak bisa, sorry. Kita sini buat dulu, semoga kena maniak nih, kena nih. Lah mati, ini dia nih. Nice. Aduh, banyak maniak. Anjir, maniak dua kali tuh bisa. Kita ulti aja ya, minionnya. Eh gak bisa sih, lord aja lah. Lord. Sabar, bareng lord ya. Ini mati nih, lanjut lord. Lah. Woi, lah. Bentar, gue nge-prem. Ini gue nge-prem, cok. Gue mati dah. Kok kita matiin dulu datang sama webnya? 17-16, lu dikit lagi buka. Masa gue batal sih, cuma gagal ngomong kasar. Alah, gue gugur ntar, aduh. Woi, yah. Sorry ya guys, ya. Pertandingannya selesai. Gue gak MVP, soal tadi gue mati ya, tuan gue bisa nge-kill lagi sih. Cuman gak apa-apa lah, ikhlasin aja lah. Oke, gue pake killing spree ya guys. Ini settingannya kayak gini. Bisa lari atau cooldown, cuman gue lebih suka physical attack. Battle spell-nya tuh bisa flicker, bisa aegis. Setelah kalian ya. Nah ini build-nya gue. Nah kalau kalian gak mau heptasis, kalian bisa ganti brute force, Athena, atau immortal. Terima kasih sudah menonton video ini.